Video kali ini Aida ingin membuat miniatur jeruk kamkat ya teman-teman. Kalau di Hong Kong ini Chinese New Year, dimanapun Chinese New Year ada buah jeruk seperti ini, buah kamkat ya teman-teman, atau tamarind. Oh ya teman-teman, mau tahu bahan dan cara membuatannya? Tonton terus video Aida, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aida siapkan bahannya dan alatnya ya teman-teman. Tentunya ada stocking warna orange untuk pembuatan jeruknya, warna hijau untuk daun, ada pelipit teman-teman, pelipit ya, gunting, tangkai, dakron untuk isian jeruknya ya teman-teman, seperlunya kalian dakron, jarum dan benang untuk membuat seperti ini melenduknya teman-teman. Nah ini untuk daun, menggunakan paralon ya teman-teman, ukuran daun terserah kalian. Seperti ini contohnya daunnya ya teman-teman, rupanya stocking, dan benang untuk itu ya, mengunci, menali, mentali jeruknya teman-teman. Seperti ini jeruknya nanti ditali dan nanti melenduknya ini seperti ini ya. Bagaimana membuat seperti ini, yuk tonton video Aida, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang baru datang di channel Aida, jangan lupa like ya, komennya ya, subscribe juga. Yuk, kita buat seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oh ya teman-teman, lupa, ini buat ini ya, nanti jeruknya buat seperti ini nanti. Nah ini kita taruh dakron ini ya, kita beginikan dulu, beginikan dulu. Videonya sebenarnya ada sebelumnya, videonya udah Aida buat ini yang kecil ya, dulu pernah Aida buat juga. Nah ini stoknya seperti ini ya, banyak warnanya karena ini mau buat orange, jadi warnanya harus orange ya teman-teman. Nah ini bagikan dulu, kita bikin bulatan ya teman-teman, biar rapikan dulu, lalu kita tarik, kita tempel lagi biar dakronnya nggak kelihatan ya, biar warna oranye yang kelihatan. Kita tambah lagi ini teman-teman, nanti seperti ini ya teman-teman. Itu yang sudah Aida rangkai. Tuh udah agak warnanya udah kelihatan. Kita tambah lagi ya teman-teman. Ini udah cukup ya warnanya. Kita kasih benang untuk tali. Apa sebenarnya ya teman-teman, seperti ini, ini seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kita gunting juga stoknya, jadi seperti ini, seperti ini. Nah ini sudah banyak, kita ganti sedikit. Ini hasilnya udah ya, ini hasilnya. Lalu kita ambil jarum dan benang tentunya teman-teman. Ini warnanya pas ya,
Nah, kita kunyuk mumus dari bawah seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini harus ditali dulu. Sorry, lupa. Ini ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Lalu kita begini, kita melenuk biar melenuk lagi, kita tambahkan lagi. Seperti ini ya teman-teman, sudah ya cukup. Tambahkan kunci, tarikan jangan jangan lepas. Nah, setelah itu kita kasih pelipis teman-teman, kasih pelipis seperti ini untuk menutup sedikit dulu. Untuk daunnya, untuk daunnya, oke, kita tusuk dulu. Ini, kita ambil yang hijau. Tidak usah, kita double aja ya biar cepat. Seperti ini, sama seperti tadi, kita taruh benang, kita ikat benang ini. Dan ini jeruk yang baru kita sandingkan. Kita gunakan itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup dengan pelipit sekiranya aja ya pelipitnya. Ini untuk menutupi. Nah, seperti ini. Ini benang yang putih kita tutup pelipit lagi teman-teman. Biar rapi, biar kelihatan cantik. Ini. Sudah jadi jeruk yang satu ya teman-teman. Sudah jadi, dan ini tadi saya membuat besar ya. Ini tadi saya tempel yang lagi seperti ini. Untuk menutupi benangnya ya teman-teman. Ini. Ini ya teman-teman, yang satu juga dua seperti ini. Kita bikin semau kalian ya, berapa biji dan rangkai seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana merangkainya ya. Untuk merangkainya kita siapkan tangkai, lalu kita benang seperti ini.
lanjutan ini nanti saya lepas dulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa terus. Nah, kalian bisa merangkainya seperti ini. Jadi kalian bisa setelah itu taruh di pot. Jadi deh, jadi kan teman-teman. Jadi ya, kita ambil yang ini. Jadi ini kita taruh seperti ini, seperti ini. Jadi deh, silakan mencoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.